Viralnya salah sahiji keluarga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, anu matu di saung urut kandang domba di media sosial jeung media massa. Ngablogarkeun masyarakat timang pirang wewengkon ngadaregdeg pikeun mere bantuan. Nyaksian eta kaayaan Wakil Bupati Hengki Kurniawan ngerasa kabongohan horeng aya kene wargana anu nyiruruk di saung kemah. Masyarakat kungsi genjleng balukar nyaksian beja tina media massa turta media sosial ngenaan kula warga Jahidin jeng Ilah turta anakna tujuhan anu matuh dina saung urut kandang doma di Kampung Cidadap Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Samalah Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan saharita ngadeg-deg ka eta tempat turta masrahkeun sajumlah bantuan. Wagu Banu Tayelian ti selebritis teh ngarasa kabongohan turta kakara nampa eta beja satu tas genjleng dina media sosial jeung media massa. Dirina natanyakeun rerancang gawe aparat kewilayahan di sabudeureunana timimiti RT, RW, desa tepi ka kecamatan turta dina sosial. Mungkin prihatin ya, dimana di lingkungan sekitar masih banyak orang-orang yang terbilang mampu. Nah, ya harapannya sih bagi saya semoga orang-orang yang di sekitar sini atau kita semua lebih peduli lagi terhadap saudara kita yang seperti apa? Saya lihat dari media kan ya, ada beberapa info yang sampai ke saya dan Pak Dadan gitu ya, bahwa sekitaran Kampung Cidadap RT 3 RW 13 ini ada satu keluarga yang masih tinggal di dibilang di rumah huni yang belum layak gitu. Tidak layak kan ya? Iya, tidak layak. Iya, hari ini saya mengunjungi Ibu Ila yang kemarin sempat viral di media sosial, media televisi. Tentu saya sangat prihatin dan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Selama 6 bulan kami bertugas, kami terus berbenah ya. Baik itu infrastruktur, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian warga-warga kami yang sakit. Kami selalu menyampaikan, saya selalu menyampaikan di setiap kali pertemuan bahwa kami tidak bisa sendiri pemerintah, butuh peran aktif masyarakat. Jadi saya berharap kalau memang ada warga kita yang membutuhkan bantuan, laporkan kepada kami. Bisa melalui Kades, kemudian nanti Kadesnya menyampaikan kepada Pak Camat menyampaikan kepada kami, dan kita akan bantu. Selama 6 bulan ini kami banyak sekali ya warga yang kami bantu, baik itu warga yang sakit maupun darurat kemanusiaan seperti kelaparan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga kami kecolongan karena kami juga baru mendengar itu dari televisi, dari sosial media. Nah, kami berharap kepada seluruh masyarakat Bandung Barat, kepada warga, kepada anak muda, ayo kita peduli terhadap sesama. Oh, ibu mah enggak nanti. Gak tahu mau diramein seperti ini, Pak. Iya. Rasanya saya malu. Iya, jadi tahu keadaan ibu gitu. Awalnya bersyukur aja ibu mah gitu. Banyak bersyukur gitu. Mau di ada yang mau betulin rumah. Iya, tinggal di sini udah 4 tahun. Dulu mah ngontrak kan. Tinggal ke sama si Abah. Ya ibu mau di sini aja gitu kan punya anak mah. Takut mengganggu sama belum ibu mah belum ada ya? Iya BAT seperti itu belum ibu mah dari dulu nya di eta saung ukuran 2 x 2,5 meter Jahidin jeung Ilah katut barudakna tujuhan matu sapopoena. Eta saung teh dipidingan ku bilik urut ari hateupna make asbes anu dilapisan terpal plastik. Lian ti eta di kolong eta saung teh dipake kandang hayam jeung kelenci. Ari dapur jeung tampianana aya di saluareun saungna. Eta pasangan laki rabi anu geus rumah tangga 23 tahun teh geus 4 tahun nyicingan eta saung. Samemehna kungsi ngontrak tapi balukar pangasilan Jahidin anu kasabna meulahan batu di leuweuk Cibogo Cipatat karasa kurang pisan, kukituna Ilah sakula warga teu mampu naur waragad kontrakan. Pangasilan saminggu sakapeung ukur 150 tepi ka 300.000. Cek Ilah eta saung anu dicicinganana teh urut kandang doma mitohana. Samemeh dicicingan eta kandang doma teh kungsi dibebenah sapuratina.
Sanajan kitu eta kaayaan teh tangtuna kurang merenah pikeun di cicingan lantaran jumlah pangeusina anu rea. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.